Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Gedung Wani. Acara sunatan adalah arak-arakannya. Jadi yang disunat diarak secara adat dan disolawati oleh tim bersolawat. Dengan rogi dia. Dan tim solawat. Kawan-kawan, yang namanya arak-arakan tentunya cahayanya sangat banyak, sangat sulit untuk memoto melawan cahaya, tapi namanya tugas, tetap tugas, harus foto dengan maksimal. Silakan. Adalah kebudayaan bangsa Indonesia dari adat Lampung asli. Kalau ada mereka yang masih kecil-kecil ini terselamatkan sudah. Kalau ada adat, ada beliau-beliau yang masih kecil ini masih selamat. Ini latung selawat nih. Sangat seru kalau pakai adat mah. Mereka bersyukur dengan cara mengarak yang sunat. Dan alhamdulillah ini bagian dari adat kita bangsa Indonesia. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, tes Quran dari para ketua-ketua adat setempat. Lampung memang hebat. Oke kawan-kawan, selanjutnya makan besar. Apa kalau bahasa Lampungnya bu? Mangan balak, ya pak? Makan balak. Ya, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maklum, bahasanya banyak. Indonesia ada 700 bahasa, paling banyak di dunia. Bangga menjadi Indonesia. Ya kan tuh banyak. Makan. Baiklah kawan-kawan, setelah acara arak-arakan, kemudian pembacaan Alkitab Al-Berjanji, kataman Quran oleh yang sunat, kemudian pemberian gelar, lalu makan besar, setelahnya kita acara bebas foto-foto keluarga, liputan keluarga di pelaminan yang sudah disusun oleh panitia.
Gelarmu apa tadi? Gelarmu apa tadi? Itu Derajat Nimang Tigo. Udah kecil-kecil dia gelarnya Rajo Penyeimbang Tigo. Apa itu artinya? Raja Penyeimbang Tigo. Apa artinya? Artinya itu raja yang diseimbangin dengan tiga kali. Oh iya, dia gak ngerti. Ya jelas dia raja. Mudah-mudahan sampai kedepannya dia orang nanti jadi raja terus. Pinter sekolahnya, oke? Okay? Oke? Okay? Pinter sekolah gak kamu? Pinter sekolah ya? Ranking gak? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.